Berita dipetik dari portal Roti Kaya, pendakwa bebas Daised berkongsi berita duka, istrinya personaliti televisyen Hana Ismail mengalami keguguran ketika usia kandungan mencecah 10 minggu. Berita itu dikongsikan oleh Syed di Instagram miliknya sebentar tadi. Syed berkata, dia dan istri reda Allah hanya memberi pinjaman selama 10 minggu. Berat hati ini ingin kabarkan, semua pasangan suami istri inginkan cahaya mata. Sejujurnya, istri saya memang pregnant, tetapi Allah hanya memberi pinjaman itu hanya 10 minggu sahaja, tulisnya. Sementara itu, Syed turut memohon orang ramai mendoakan buat istrinya yang akan menjalani rawatan mencuci rahim di sebuah hospital. Hari ini istri saya akan menjalani proses DNC di Hospital KPJ. Mohon doakan untuk beliau, katanya. Untuk rekod, Syed dan Hana mendirikan rumah tangga pada 3 Disember tahun lalu.